Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Jala Asmoro di Selo Ageng Tirso Channel, channel yang mereview tentang Bunglor Jali yang prospek dan pilihan. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa like dan share. Kali ini kita akan mereview 4 ekor bunglor jali jaminan jantan ring KKO, yang kita mulai dengan ring KKO HL dengan nomor 361, seharga 750 plus sertifikat DNA yang sudah dipastikan burung ini memiliki sertifikat jantan sahabat. Burung ini berumur sekitar 3 bulan, terlihat totalnya sudah mulai nampak banyak dengan prospek, sudah ngeriwi aktif dengan paruh yang tebal dan panjang, serta memiliki bentuk bulatan mata yang cukup menjanjikan sekawan. Walaupun diambil dalam kondisi sedang mendung, tapi performanya ya nggak begitu jelek-jelek amat ya. Burung ini memiliki postur antara tanggung ke besar sahabat. Yang kedua adalah ring KKO HL dengan nomor 353. Burung ini memiliki postur yang besar, memiliki umur sekitar 3 bulan setengah. Terlihat totalnya yang sudah mulai banyak. Namun burung ini kegemukan sahabat ya, terlihat dari bentuk tubuhnya yang sangat besar ya, terlihat gemuk. Dikarenakan burung ini memang settingan jinak sahabat ya. Jadi makanya kalau Selo Ageng sendiri, kalau untuk settingan jinak tidak begitu suka ya, dikarenakan memang burung ketika settingan jinak dia akan memiliki atau memiliki postur tubuh yang cepat gemuk. Oleh karena itu di sini rata-rata burung akan disetting untuk semi sahabat, karena semakin banyak pergerakan semakin singset tubuhnya dan semakin cepat bunyi.
Dan yang ketiga adalah ring KKUHL dengan nomor 173. Sudah berumur 3 bulan lebih, hampir 4 bulan ya. Total di dada sudah mulai penuh ya, dengan bentuk postur besar dan mata serta paruh yang sangat tebal dan panjang, serta memiliki prospek yang cukup luar biasa, sahabat. Burung ini adalah sisa yang kemarin ya, dari induan yang seri 100-an kemarin. Tetapi sebenarnya kemarin ini burung ini mau dirawat sendiri, sahabat ya. Namun dikarenakan memang mungkin untuk sahabat lah, untuk diberikan atau di untuk sahabat-sahabat yang menginginkan bunglor ini, silakan langsung saja WhatsApp di 08322 917 339, atau datang langsung ke alamat kami di Jalan Cempaka Ungu RT2 RW 10 Desa Watu Gede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Hanya dengan 750, bunglor prospek seperti yang di depan Anda ini sudah bisa Anda miliki, tentunya dengan sertifikasi jaminan jantan bersertifikat DNA. Dan yang terakhir adalah ring KKUHL dengan nomor 363, umur sekitar 3 bulan setengah, sudah mulai ngeriwi aktif dengan bentuk paruh dan postur sangat menjanjikan sekali. Tentunya burung ini juga memiliki prospek dan indukan yang cukup luar biasa, sahabat. Karena memang untuk KKU adalah tipe-tipe burung yang berasal dari induan faktor ataupun induan yang siap atau induan yang sering menjuarai di berbagai event-event kantangan, sahabat.
Mungkin itu saja review dari kami, sahabat, untuk 4 ekor ring KKO yang super dengan harga 750 per sertifikasi jaminan jantan. Saya ingatkan kembali untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe, di like, di share, dan di komen sebanyak-banyaknya. Bantu kami untuk mengembangkan channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Saya akhiri, saya Kang Jala Asmoro di Sel Ageng Pirsop Channel. Salam kecamanian Nusantara, tetap selalu bersabar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.